Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Kamu sihat? Tu, senyum-senyum tu. Mesti sihat, kan? Alhamdulillah. Hari ini, kita belajar cara untuk menjawab soalan petikan bersama Cikgu Rosliza binti Muhammad Razzi. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Pucung Indah. Cikgu yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Oh, dah sediakan buku nota dan pensel? Ayuh kita belajar. Sebelum itu, cikgu harap setelah pelajaran ini berakhir, murid-murid akan dapat capai 3 objektif. Apakah objektif itu? Pertama, kamu dapat menjawab soalan bertumpu dengan betul. Kedua, kamu dapat menjawab soalan bercapah dengan betul. Dan yang ketiga, kamu akan dapat menjawab soalan dengan ayat yang lengkap. Jadi, kekal bersama Cikgu Ros hingga ke akhir program. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran, jom kita saksikan tayangan video. Cikgu Nita, mengapakah awak tidak ke sekolah semalam? Sakit. Cikgu Aini, mengapakah kamu tidak datang ke sekolah semalam? Sebab saya sakit. Mengapakah kamu tidak ke sekolah semalam? Saya tidak hadir ke sekolah sebab sakit. Murid-murid, cikgu paparkan tayangan video tadi untuk menunjukkan pelbagai jawapan bagi satu soalan yang sama. Murid-murid, tahukah kamu apakah soalan bertumpu dan apakah soalan bercapah? Secara ringkasnya, pertama, soalan bertumpu memerlukan jawapan yang beraras rendah. Kedua, jawapan atau respon adalah terhad. Ketiga, berbentuk tertutup. Keempat, sesuai untuk menguji daya ingatan. Kelima, lebih bersifat objektif. Manakala soalan bercapah pula, pertama, memerlukan jawapan beraras tinggi. Kedua, jawapan atau respon adalah luas. Ketiga, berbentuk terbuka. Keempat, sesuai menguji penakulan dan pentafsiran. Dan yang kelima, lebih bersifat subjektif. Namun begitu murid-murid, hari ini Cikgu Ros nak ajar bagaimana untuk menjawab soalan petikan agar kamu dapat markah yang maksimum semasa peperiksaan. Ayuh kita mulakan. Cuba lihat pada petikan ini. Amir bangun awal pagi pada setiap hari. Dia mengemas katilnya sendiri. Kemudian, Amir ke bilik air untuk menggosok gigi dan mandi. Selepas selesai solat subuh, Amir turun ke dapur untuk menikmati sarapan berkhasiat yang disediakan oleh ibunya. Sebelum ke sekolah, Amir bersalam dan mencium pipi ibunya. Mari kita lihat soalan-soalannya. Soalan pertama, setiap pagi selepas bangun tidur, Amir akan bersihkan ruangan kosong. Soalan kedua, apakah yang Amir lakukan sebelum pergi ke sekolah? Soalan yang ketiga, pada pendapat kamu, apakah contoh makanan yang berkhasiat? Baiklah murid-murid, cikgu beri sedikit masa untuk kamu mencari jawapannya.
Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama merupakan soalan mengisi tempat kosong. Bagi soalan yang sebegini, selalunya murid-murid hanya perlu mengisi 1 hingga 3 patah perkataan sahaja. Tak perlu banyak-banyak ya. Soalannya, setiap pagi selepas bangun tidur, Amir akan isikan tempat kosong. Mari kita lihat pada petikan untuk mencari jawapan. Bagus! Tepat sekali jawapan kamu. Cikgu Ros bagi kamu satu hati. Jawapannya, setiap pagi selepas bangun tidur, Amir akan mengemas katilnya sendiri. Murid-murid, kita teruskan dengan soalan yang kedua pula. Apakah yang Amir lakukan sebelum ke sekolah? Bagi soalan ini, kata kuncinya adalah lakukan. Sila bulatkan lakukan. Jadi, kita kena cari dalam petikan apa yang Amir buat sebelum pergi ke sekolah. Pandai! Cikgu Ros bagi satu lagi hati. Jawapannya, bersalam dan mencium pipi ibunya. Baiklah, murid-murid. Sekarang, cuba tulis jawapan dengan ayat yang lengkap. Mulakan jawapan kamu dengan sebelum pergi ke sekolah. Diikuti dengan kata ganti nama diri Amir. Akhir sekali, tulis jawapan yang telah kamu cari dalam petikan. Jawapan yang lengkap ialah sebelum pergi ke sekolah, Amir bersalam dan mencium pipi ibunya. Mari kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini berbentuk soalan bercapah yang tidak ada jawapan dalam teks. Kamu harus memikirkan sendiri jawapan yang logik dan bernas dengan menggunakan ayat yang gramatis dan lengkap. Soalan jenis ini memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu keban. Mari kita baca soalannya bersama-sama. Pada pendapat kamu, apakah contoh makanan yang berkhasiat? Fikirkan dahulu apakah makanan yang berkhasiat yang murid-murid tahu. Cikgu beri kamu sedikit masa untuk memikirkan jawapannya. Hebat! Murid-murid cikgu memang hebat. Cikgu berikan satu lagi hati kepada kamu. Antara makanan yang berkhasiat ialah sayur, roti, nasi, ayam, susu, telur dan banyak lagi makanan yang berkhasiat. Kita perlu makan makanan yang berkhasiat supaya terhindar dari penyakit dan supaya badan kita kekal sehat. Jadi, bagaimanakah jawapannya perlu ditulis? Ya, betul. Jawapannya mesti dimulakan dengan pada pendapat. Tukarkan kamu kepada saya. Akhirnya, barulah kamu tulis
jenis-jenis makanan yang berkhasiat. Murid-murid boleh menulis dua atau tiga idea. Contohnya, pada pendapat saya, koma, contoh makanan yang berkhasiat ialah nasi, susu dan sayur-sayuran. Sekarang, mari kita teruskan dengan petikan yang lebih mencabar. Cikgu Rose akan membaca sebuah cerita yang bertajuk Terima Kasih Sang Lebah. Kamu hendaklah fahami cerita tersebut agar mudah untuk menjawab soalan petikan nanti. Jom kita baca bersama-sama. Terima kasih Sang Lebah. Di sebuah pulau tinggal sekeluarga Sang Lebah dan sekeluarga Sang Rama-Rama. Pulau itu sentiasa menerima kunjungan pelancong dari dalam dan luar negara. Kebanyakan pengunjung tertarik akan kecantikan Rama-Rama itu. Mereka menangkap Rama-Rama itu untuk dijadikan cenderamata. Keadaan ini berterusan selama beberapa tahun sehinggakan jumlah Rama-Rama semakin berkurangan. Pada suatu pagi yang cerah, tatkala kebanyakan Rama-Rama sedang menghisap madu, seekor Rama-Rama yang besar dan kelihatan sedih hinggap pada sehelai daun. Tidak lama kemudian, datanglah seekor lebah menyapa. Hai Sang Rama-Rama, mengapakah kamu bersedih? Tanya Sang Lebah. Oh, Sang Lebah, kamu tahu keadaan pulau ini sekarang? Banyak sekali pengunjung yang sengaja mahu menangkap teman-temanku untuk dijadikan cenderamata. Aku khawatir bilangan kami akan pupus pada suatu hari nanti. Jawab Sang Rama-Rama. Sang Lebah sedih mendengar cerita Sang Rama-Rama. Sang Lebah lalu pulang memberitahu rakan-rakannya tentang masalah Sang Rama-Rama. Mereka pun berbincang dan mencapai kata sepakat untuk menolong keluarga Sang Rama-Rama. Apabila para pengunjung hendak menangkap Rama-Rama, lebah akan terbang mengelilingi Rama-Rama. Akhirnya, para pengunjung tidak jadi menangkap Rama-Rama kerana takut disengat lebah. Lama kelamaan, timbul kesedaran dalam kalangan pengunjung. Mereka mulai insaf dan sedar bahawa mereka harus menjaga alam semula jadi di pulau itu, di samping melestarikan Rama-Rama di situ. Keluarga Sang Rama-Rama berasa tenang dan gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada keluarga Sang Lebah kerana sanggup menolong mereka ketika dalam kesusahan. Murid-murid, cikgu harap kamu sudah faham akan isi cerita yang telah kita baca sebentar tadi. Sekarang, mari kita cari jawapan bagi soalan-soalannya. Sebelum menjawab soalan, murid-murid hendaklah memahami kehendak soalan atau mencari kata kunci bagi soalan tersebut. Berikut adalah soalan-soalannya. Soalan yang pertama, apakah perkataan yang sinonim dengan perkataan sepakat? Soalan yang kedua, mengapakah Rama-Rama bersedih? Soalan yang ketiga pula, apakah yang menarik minat pelancong untuk datang ke pulau itu? Soalan yang terakhir pula, apakah nilai yang terdapat dalam cerita di atas?
Cikgu Ros beri sedikit masa untuk kamu berfikir. Mari kita lihat soalan yang pertama. Apakah perkataan yang sinonim dengan kata sepakat? Sudah dapat jawapannya? Adakah jawapannya A. bekerjasama, B. baik hati, C. hemah tinggi, atau D. sopan santun? Apakah kata kunci bagi soalan tadi? Ya, betul. Kata kuncinya yang sinonim atau kata sama makna. Sekarang, jawapan yang tepat adalah... tepat sekali. Soalan yang kedua, mengapakah rama-rama bersedih? Jawapannya, kamu boleh cari pada perenggan yang kedua. Cikgu beri kamu sedikit masa untuk mencari jawapannya. Sudah dapat cari jawapannya? Mari kita lihat jawapan yang telah dibuat oleh John. Betulkah jawapannya, murid-murid? Ya, jawapan John betul. Tetapi tidak lengkap. Mengapa? Ya, tepat sekali. John menjawab soalan dengan ayat yang tidak lengkap. Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan dengan ayat yang lengkap? Bagus, murid-murid. Cikgu Ros bagi dua hati. Jawapan yang tepat adalah rama-rama bersedih kerana jumlah rama-rama di pulau itu semakin berkurang. Bagaimana, murid-murid? Boleh kita teruskan? Soalan yang ketiga. Apakah yang menarik minat pelancong untuk datang ke pulau itu? Mari kita cari jawapannya. Jawapannya berada di perenggan yang mana? Tahniah, pijak murid-murid cikgu. Jawapannya berada di perenggan yang kedua, iaitu kecantikan rama-rama. Murid-murid, bagaimanakah kita hendak menjawab soalan tadi dengan ayat yang lengkap? Wah, hebatnya murid-murid cikgu. Betul. Kita gugurkan kata tanya apakah dan letakkan jawapannya pada permulaan ayat. Jawapannya, kecantikan rama-rama yang menarik minat pelancong untuk datang ke pulau itu. Baiklah, murid-murid. Jom kita teruskan dengan soalan yang keempat. Mari kita lihat soalannya. Apakah nilai yang terdapat dalam cerita di atas? Jawapan bagi soalan ini harus difikirkan sendiri kerana tidak dalam petikan. Cikgu beri sedikit masa untuk kamu berfikir. Syabas, murid-murid. Kamu semakin bagus. Antara nilai murni yang terdapat dalam petikan adalah pertama, kerjasama. Kedua, kasih sayang. Ketiga, tolong-menolong. Keempat, prihatin. Kelima, hormat-menghormati.
dan yang terakhir, rajin. Bagaimanakah kita hendak menulis jawapannya dengan ayat yang lengkap? Ya, tepat sekali. Kita gugurkan kata tanya apakah. Kita mulakan jawapan dengan nilai murni yang terdapat dalam petikan di atas adalah kerjasama, kasih sayang dan tolong-menolong. Cukuplah setakat tiga idea saja ya, murid-murid. Murid-murid, sekarang mari kita cuba pula menjawab soalan berdasarkan pantun. Soalan yang berdasarkan pantun amat mencabar. Jom kita baca pantun bersama-sama. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Baiklah, cuba jawab soalan ini. Apakah sikap yang ada pada murid ini? Mengapa? Soalan ini merupakan soalan yang memerlukan kamu menjawab menggunakan idea sendiri di samping mengambil panduan daripada pantun yang diberi. Pertama, kamu harus menjawab soalan yang terdahulu, iaitu apakah sikap yang ada pada murid ini? Jawapannya, sikap yang ada pada murid ini adalah merendah diri. Selepas jawapan itu, murid-murid harus menjawab pula soalan yang seterusnya, iaitu mengapa? Murid-murid boleh menjawab begini. Kerana dia meminta tunjuk ajar sekiranya dia melakukan kesalahan. Jadi, kita sambungkan jawapan yang pertama dan kedua, iaitu sikap yang ada pada murid ini adalah merendah diri kerana dia meminta tunjuk ajar sekiranya dia melakukan kesalahan. Soalan jenis ini adalah soalan berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Baiklah murid-murid, cikgu berharap kamu telah faham apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Murid-murid perlu ingat, setiap kali menjawab soalan petikan, pastikan ayat yang kamu bina adalah ayat yang lengkap dan gramatis. Di samping itu, cikgu yakin kamu dapat menjawab soalan bertumpu dengan betul dan dapat menjawab soalan bercapah dengan ayat yang betul, lengkap dan gramatis. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu dapati murid-murid sudah jelas dan faham bagaimana untuk menjawab soalan petikan dengan betul. Sebelum berpisah, jom kita menyanyi bersama-sama. Tepuk tangan kita.
Semoga berjumpa lagi. Salam sayang daripada Cikgu Ros. Dah.